Ini adalah hari puncak, hari raya dunia yang dilakukan secara serempak seluruh Indonesia, seluruh balai-balai, balai wilayah sungai, balai besar wilayah sungai yang hadir. Saya ingatkan mungkin di sini untuk mengingatkan kembali akan pentingnya air, bahwasanya memang kita harus peduli terhadap keberadaan air, kita harus peduli terhadap keberadaan sungai. Bukan hanya air sungai, air permukaan, tetapi juga tentunya air tanah. Kita harus peduli semua terhadap keberadaan air. Karena air ini adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di wilayah sungai Citanduy. Jadi tentunya keberadaan potensi air yang ada di Citanduy ini tentunya harus kita jaga, harus kita lestarikan agar tetap berkesinambungan. Sehingga anak cucu kita pun ke depan bisa menikmati manfaat akan keberadaan air sungai Citanduy ini. Dalam acara peringatan Hari Air Dunia ini, kami laksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tadi sudah disampaikan, yaitu kegiatan yang diawali dengan sepeda santai, kemudian juga aksi bersih sungai yang kami lakukan di Sungai Cilasa, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Ciamis. Kemudian juga nanti akan kami lakukan juga sarasehan di antara komunitas peduli sungai Citanduy yang kita kenal dengan Konci. Target kita di sini ada 5.000 pohon sudah sedang kita laksanakan. Pada hari ini sudah kami siapkan untuk tanam pohon di belakang kita. Setelah acara ini kita tanam pohon bersama, sudah kita siapkan pohon jati ya. Jadi targetnya kita tanam pohon itu untuk jati, untuk aren, dan juga untuk bambu. Jadi tiga jenis pohon itu selain damar kita tanam dalam target di lokasi sekitar lokasi jalur hijau Bendungan Hilir Kris ini. Saya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy mengucapkan selamat Hari Air Dunia yang ke-30 tahun 2022. Mari kita lestarikan air tanah agar berkesinambungan.